Aku adalah hiu yang besar, guys. Aku adalah predator yang terkuat. Tapi terkadang aku berpikir, guys, gimana sih rasanya kepiting? Nyam, 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 kepiting. Bentar, maksudku, gimana rasanya jadi kepiting? Ya, benar, itu dia. Jadi kepiting sepertinya bakalan susah, guys. Soalnya dia harus berkompetisi mencari makan dengan hewan-hewan yang bisa berenang sepertiku. Dan kepiting cuma bisa berjalan di daratan seperti ini, guys. Kalau misalnya dimakan hiu sepertiku, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuma bisa pasrah sama nasib, guys. Nah, jadi daging. Menyedihkan. Sungguhlah menyedihkan. Nah, di episode hari ini kita bakal mencoba untuk menjadi kepiting. Yup, kita bakalan langsung aja ke biome selanjutnya dan kita bakalan jadi kepiting. Ini bukan kepiting, sebentar. Ini dia, kepiting. Atau kita bisa jadi yang kecil ini sih. Ini kepiting apa weh, kepiting sungai kah? Bentar, aku pengen tahu rasanya jadi kepiting yang bahkan lebih kecil daripada kepiting lain, guys. Apa ini? Menyedihkan sekali aku. Oke, kita hanya bisa dalam pandangan seperti ini dan... Aku mau makan apa di sini, boy? Kita punya kemampuan ngedes sih, ya. Ngedesnya adalah lompat, guys. Lumayan keren, ku rasa. You know what? Mungkin aku terlihat seperti alien malahan, guys. Kepiting adalah hewan yang aneh. Kita bakalan coba mencari mangsa, ya. Kepiting makan apa ya di sini, guys? Mungkin tanaman koral. Ya, mungkin bisa dimakan. Tidak. Tidak bisa, guys. Lompat! Kita bakalan lompat di jurang ini, ya. Mana makananku? Nggak ada makanan di sini, boy. Oh no. Kamu mau makan kepiting kah? Kepiting lucu sepertiku. Apakah dia mau makan? Aku kepiting lucu, aku kepiting baik. Tapi sebelum mulai video ini, aku pengen kenalin kalian ke game bernama Rise of Kingdom. Game ini selalu nomor 1 terlaris di antara game strategi di Play Store, guys. Rise of Kingdom adalah game yang berdasar pada sejarah asli, di mana kita bisa membangun pasukan kerajaan kita dan menyerang kerajaan-kerajaan lain. Dalam Rise of Kingdom, kalian bisa memilih peradaban kerajaan mana yang akan kalian jalani. Kalian bisa pilih Britain untuk menjadi raja dari Inggris atau Roma untuk menjadi Sparta. Di sini ada 12 pilihan kerajaan dan setiap kerajaan memiliki komandannya sendiri, keuntungannya sendiri dan gaya arsitekturnya yang berbeda. Nah, di sini aku bakal memilih Jepang jadi shogun, guys, bareng pas samurai. Attack power pasukanku bertambah 3%, kecepatan tim roamingku bertambah 30% serta mengumpulkan bahan jadi 5% lebih cepat. Kalian juga bisa beraliansi dengan kerajaan lain untuk bekerja sama menaklukkan kerajaan musuh yang lebih kuat. Contohnya di Ark of Osiris. Ini adalah pertarungan 30 lawan 30 antara dua aliansi. Kamu dan anggota aliansimu akan diteleport ke map yang sangat besar untuk melawan musuh dan kalian harus membuat strategi dengan aliansi kalian dan bertarung demi kejayaan. Kalian bisa pilih juga bagaimana menggunakan pasukan kalian. Pertahankan jalur atas dengan 2 pasukan sambil menyerang di bawah dengan 3 pasukan. Gak ada masalah, guys. Dengan menaklukkan kerajaan musuh, kita bisa mendapatkan makanan dan kayu yang bisa kita pakai untuk mengembangkan kerajaan kita lebih besar lagi, guys. Dan sekarang Rise of Kingdom sedang merayakan tahun ketiganya, yang berarti bakalan banyak sekali hadiah untuk kalian. Mulai dari iPhone 13, PS5, Nintendo Switch, dan banyak lagi, guys. Pakai kode Fight in ROK untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di layar ini, guys. Yuk taklukkan kerajaan musuh dengan strategi-strategi big brain kalian dan pasukan-pasukan yang unik serta kuat dalam Rise of Kingdom. Kalian bisa download melalui link di deskripsi atau masuk ke Play Store. Ketik Rise of Kingdom dan download dari sana, guys. Jangan lupa juga berikan bintang 5 serta komen ya, guys, di Play Store-nya. Soalnya, guys, susah. Aku tidak bisa melindungi diri sendiri. Gimana kalau misalnya kita makan sesama? Kenapa aku bilang tentang makan sesama dan tiba-tiba jadi gelap seperti ini? Gak diperbolehin, kah? Ini sama yang di atas, guys. Ini apa, weh? Vulkanik? What? Aku bisa masuk sini, kah? Kalau misalnya aku berhasil masuk sini, aku akan mendapatkan immortal. Yes! Let's go, masuk! Oh, okay. Sini... Di sini apa, guys? Yap. Dan aku nggak bisa keluar. Cukup, aku nggak mau jadi kepiting yang menyedihkan. Aku mau jadi kepiting yang sedikit tidak menyedihkan, oke? Okay? Ya, kepiting ini. Kepiting merah, guys. Tidak seperti alien. Ayo, jalan. Kita harus cari makanan. Nah, ini dia. Makanan. Bintang laut. Makan punyaku. Ya, 14 XP. Aha, makanan mau kucuri. Dasar pecundang. Kepiting. Bintang laut. Ikan kecil. Nggak ada, guys. Di sini sangat gersang tanahnya. By the way, di bawah kanan situ nggak ada gambarnya perut, guys. Artinya aku tidak akan lapar mati, ya. Jadi tujuanku makan di sini hanyalah untuk bertambah besar, guys. Bukan untuk bertahan hidup. Well, mungkin kita bakalan lihat, guys, seberapa besar kita bisa nanti. By the way, kalau misalnya kalian lihat di kanan atas sana,
sana itu ada yang namanya koin, guys. Kita bisa mendapatkan koin saat kita membunuh mangsa-mangsa kita. Contohnya seperti ini nih, ada kayak tanaman kurasa. Bisa dimakan gak sih? Ah, bisa. Dan kita akhirnya dapat koin, guys. Ya, dapat satu koin dari situ. Nah, koin-koin ini nanti kita bakalan gunakan untuk membuka spesies yang baru. Contohnya nih, kalau misalnya aku awalnya hanyalah hiu yang lemah, kalau koin kita banyak nanti, kita bisa jadi megalodon. Oh, by the way, di belakang sana ada bintang laut. Hey, makan. Nyam, 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 nyam. Dia tidak bisa melawan, guys. Let's go. Aku jadi kepiting yang lebih besar. Tujuanku di sini adalah menjadi kepiting terbesar di lautan ini. Aku akan menjadi tuan crab di sini, guys. Semoga gak ada ikan-ikan yang besar, kan? Melihat tengkorak itu, aku jadi tidak yakin, guys. Sepertinya lautan ini berbahaya. Well, kita hidup cuma sekali. YOLO lah ya, langsung turun. Ya, ikan. Ikan, jangan kau kabur, ikan. No. Kalau kalian gimana? Kalian gak bakalan kabur, kan? Ini dia. No. Dalam, makan bintang laut lah. Bintang laut tidak bisa melawan. Hei, hei, kamu jangan mengambil bintang lautku. Wah, kucatok loh, kucatok loh. Ayo loh, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ayo loh, kan udah mati loh. Smackdown nih, ku smackdown nih. Ya, jadi daging dia, guys. Let's go. Let's go, makan. Level up, level 3. Oh, kalau misalnya ikan aku dapat XP banyak. Let's go, mau melawan kalian ha? Kalian berani melawanku? Ih, berani-beraninya lu. Gua adalah tuan crab di sini. Niatnya kalian yang melawan, malah ku makan. Itu daging temanmu sendiri. Gila sih ini. Dasar kanibal. Aku tidak akan memaafkan kanibal sepertimu. Daging emas sendiri malah dicomot. Nah, kan udah gila sih ini. Beneran. Oh, aku bisa lompat, guys. Aku bisa lompat dan menekam mereka. Bentar. Aku akan isi energi dan menekam. No, kelebihan. Menekam. Yeah, menekam. Let's go. Mati lo. Ya, let's go, makan. Makan ikan XP-nya banyak banget, guys. Kita bakalan lanjutin makan ikan-ikan ini ya. Untungnya mereka tidak melawan. Jadi kita bisa berburu sesuka hati. Ya, ya, kena dia akhirnya, guys. Kita mengenai satu ikan dan kita makan. Level up, menjadi lebih besar. Makan, yeah. Oh my God, kenapa mereka suka memakan daging temannya sendiri? Udah gila sih. Oh, tapi gak apa-apa, guys. Mereka malah saling berkumpul kalau misalnya gini. Kita bisa memancing mereka, guys. Let's go. Ayo. Nah, udah turun semua. Kita tinggal makanin. Mantap. Apa ini? Achievement unlock. Aku menjadi giant crab, guys. Oh my God. Aku menjadi tuan crab raksasa. Menerkam mangsanya. Dia tidak bisa lari. Oh, no. Kenapa lagi dia? Catokanku lepas. No, dia kabur. Turun dong kalau berani. Aku nggak bisa berenang seperti kalian. Parah sih ini diskriminasi ya. Aku tahu, guys. Aku bisa memancing mereka dengan daging ini. Nah, ayo. Turun sini. Daging-dagingnya enak loh. Woy, ayo, woy. Ini jualan, woy. Duh, ini malah nggak dimakan. Yaudah, aku makan sendirilah. Ah, jang mangsa. Ya, ya, mantap. Let's go. Aku akan jadi tuan crab yang terbesar di lautan ini, guys. Gak peduli. Aku harus seenggaknya level 10 ya. Mungkin ini waktunya untuk berganti mangsa. Masuk ke laut yang lebih dalam. Let's go. Lompat. Oh, bentar. Itu apaan, guys? Itu megalodon kah? Wah. Kalau misalnya ikan yang lebih besar maksudnya itu skip sih. Mending makan bunga-bunga ini aja lah, guys. Gak apa-apa, pelan-pelan. Oh my God, di sini banyak banget Patrick ya, guys. Bentar. Ada satu Patrick. Terus ada dua, ada tiga Patrick. Apaan ini, guys? Sugar Patrick kah? Akan ku ambil dengan senang hati. Dan aku udah level 8 di sini ya. Yang berarti aku semakin besar dan semakin besar. Mungkin di level 100 aku bisa lawan Megalodon, guys. Kita hanya bisa berharap itu terjadi ya, guys. Tapi sejauh ini kehidupanku menjadi kepiting tidaklah terlalu susah sih, guys. Aku cuman memakan koral-koral seperti bunga-bunga yang ada di dalam tembok itu. Ya, cuman klik kiri, terus makan. Udah, guys, kenyang. Dari tadi sih nggak ada masalah-masalah tentang ikan-ikan yang lain ingin memakanku sih. Oh my God, itu banyak banget ikannya. Bentar, guys. Aku harus pergi ke sana ya. Ini bisa menjadi kesempatanku meningkatkan nutrisiku. Atau malah aku jadi nutrisi mereka. Let's go, aku udah level 9. Aku udah besar, melawan hiu pun aku berani. Hiu, sini kau, aku tidak takut padamu. Oh my God, you know what, ini sedikit nyengemin sih. You know what, aku akan berlindung di batu ini dan... Oke. Itu tadi kok gak punya gigi sih ya, bentar. Ini, aku makan lah ikan-ikannya. Hey, ikan, sini.
Kedekatan sini dong, dikit dong. Ya, aduh. Duh. Kurang mereka. Gak tahu rasanya jadi kepiting ya. Bumangsa, menerjang mangsa. Ah, dapat satu. Let's go. Pojokan dia. Ah, dapat dua. Ah, ini dia. Daging. Makan daging akhirnya, guys. Tidak makan koral. Aku muak makan koral terus ya. Aduh, gak sampai. Sini turun lu kalau berani. Ya, ini dia. Dapat satu lagi, guys. Mantap. Makan daging, mantap. Oh, kalian kah? Kalian kumpulan kalian juga mau kah? Bentar. Lambat. Gak tau lah. Ngambek dari tadi berenang mulu. Mau ikan yang lebih besar, aku muak dengan ikan-ikan kecil. Apa ini? King crab. Aku menjadi king crab. Oh my god. Wait. Oh my god. No. No, please. Aku baru jadi raja dari kepiting, guys. Dan aku dimakan sama hiu, dan kenapa ini malah close up-nya sama cumi-cumi? Ya, jadi kecil lagi, guys. Jadi kepiting tidak bermartabat lagi aku. Tapi nggak apa-apa, semua masih dalam rencana. Kita sudah mendapatkan ini, guys. 49 koin. Dan kepiting berikutnya ya... Ini bukan kepiting sih. Kenapa harganya 15 dah? Mahal banget dah ini. Ada kemampuan spesial apa sih? Aku kurang yakin dengan penampilannya, tapi mungkin di sini ada suatu kemampuan khusus. You know? Mungkin aku adalah kalajengking beracun, guys. Soalnya aku ada skill sih. Ini buat apa, boy? Oh my god. Gila. Lihat lagi. Oh, bentar. Ini gila sih. Tapi kalau misalnya lawan hiu, ya nggak bisa sih. Bentar. Kuracun. Oh my god, dia kuracun, guys. Ya, tapi tidak berpengaruh. You know what? Itu sedikit unlucky. Soalnya aku menemukan hiu sebagai mangsa pertamaku. Bentar, aku mau lihat lagi sih. Tusukan maut. Yeah. Oh, bentar, guys. Aku bisa terbang. Oh my god, aku bisa berenang, guys. Berenang ke atas sebentar ya, terus jatuh lagi nanti. Weh, ini baru menyenangkan. Aku bisa menangkap ikan-ikan, guys. Wah, ini makan. Oh my god, XP-nya banyak banget. Aku makan Patrick satu biji. Wait, ini sedikit susah mengendalikannya. Kenapa aku terbalik? Woi, kenapa ini? Ini tidak lucu, guys. Aku tidak mau jatuh. Oh, bentar. Aku bisa membunuh ini sih. Makan. Let's go. Makan dari belakang dan dia tidak akan berkutik. Aku gak sengaja gigit kamu. Wait, what? Bentar. Koinku berkurang? Bentar. Ini setiap kali aku mati, koinku berkurang kah? What? Ini scam. Aku gak boleh mati lagi, guys. Ini tidak lucu. Koin-koinku yang tadi kukumpulkan susah payah menghilang. Hanya karena ikan jelek ini. Bentar. Kalau misalnya hiu gak bisa kutaklukan, gimana kalau ikan-ikan seperti ini? Ikan tuna, guys. Apakah aku bisa menaklukannya? Bentar. Ah, udah kugigit sekali. Kena bius, ha? Hah? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Pasti dia kena stun sekarang. Kena racun. Mati kau. Makan. Dan dia meninggal, guys. Oh, yes. Tercabik-cabik. Makan terus. Ah, tusuk lagi. Mantap. Wah, aku bisa makan ikan segede itu, guys. Karena aku punya senjata rahasia, yaitu racun. Makan. Nyam. Oh my god, gila. Aku langsung level 5, guys. Oh my god, aku langsung jadi besar. Oh, ini mengalahkan hiu sih bukanlah suatu mimpi, guys. Aku masih bisa ini, guys. Bentar. Dengan racunku, aku sangat kuat. Makan ikan-ikan seperti ini gampang sih. Let's go, level 7. Yes, setiap kali aku makan, XP-nya nambah 120, banyak banget. Oh, bentar. Itu ada hiu sih. Apakah aku akan melawannya sekarang, guys? Kayaknya nggak bisa. Oh my god. No. Jangan serang aku, hiu. Hiu. Oh, dia menemukan mangsa yang lain, guys. Aku masih belum siap untuk ini ya. Aku harus menemukan ikan-ikan lain sebagai mangsa aku, guys. By the way, aku kepo. Ini hewan apa sih? Ini aku cuman bisa terbang. Dan kalau misalnya stamina-nya loyo, aku bakalan jatuh. No, mede. Oh, ikan pedang, guys. Ini dia. Aku masih bisa bentar. Recharge stamina dulu. Terus aku bakalan terbang. Makan ikan pedang yang ini, guys. Let's go. Ikan pedang, kau akan mati. Ya, ini dia. Tusuk racunnya. Ya, makan. Oh, wait, what? What happened? Aku bahkan gak tahu apa yang terjadi pada aku. Tapi ikan ini memakanku, guys. Bagusan aku kurang besar atau gimana sih? Cacat. Ya. Hey, wait. Woi, aku masih level 1, woi. Jangan dimakan.
bayi pun aku dimakan, guys. You don't have enough point to spawn with selected fish. Aku harus milih yang murahan kah? Gak cukup duitku, guys. Oh, aku paham sekarang sistemnya gimana. Jadi setiap kali aku mati, aku bayar 15 koin. Dan sekarang aku gak punya 15 koin. Jadi aku gak bisa pakai ikan itu lagi. Ini menyenangkan. Hah, akhirnya aku bisa jadi besar lagi, guys. Level 7 dengan kecoa laut ini, guys. Apakah aku bisa mengalahkan Megalodon dengan ini, guys? Kita bakal cari tahu nanti di level 100 ya. Tapi untuk sekarang, kita bakal makan-makan terus, oke? Okay? Semuanya akan kumakan, guys. By the way, karena aku udah besar gini, aku bisa memakan bintang laut dengan sekali teguk, guys. Patrick langsung ku klik kanan ya. Makan, enak, guys. Level 10, let's go. Kayaknya ukuranku sekarang udah cocok buat makan-makan ikan deh. Lihat itu bayanganku, guys. Gila, gede banget aku. Harus mencari ikan. Mana ikan? Oh, ini dia ikan-ikan. Oh, aku bisa langsung makan, klik kanan kah? Bentar. Aku harus ngecek ini, guys. Klik kanan. Oh, bisa. Bisa langsung ku telan, guys. Wah, mantap banget sih ini kalau saya udah bisa langsung ditelan ya. 160 XP dengan satu ikan kecil itu doang, guys. Bayangkan kalau saya makan Megalodon. Seberapa besar XP-nya? Oh, bentar. Itu aku nggak siap sih lawan itu. Kita harus menjadi lebih besar, guys. Kita akan berbelok arah. Oh, bentar. Ini ikan-ikan bisa aku makan kah? Bentar, hiu kecil. Oh my god, aku bisa makan hiu kecil, guys. Yes, ini dia makananku. Makan. Oh, melawan balik ya? Berani melawan balik, ha? Mana lu? Kalau nggak ada ibumu, aku nggak takut pokoknya. Hiu pun berhasil aku makan, guys, meskipun kecil ya. Aku udah gede banget nih. Apa nih? Mau curi-curi makanan, ha? Mau cuci-cuci makanan? By the way, banyak banget, guys, hiunya. Aku bisa makan dengan enak. Oh my god, yes. Aku bisa sampai level 20 kayak ini. Makan. Telan, let's go. Level 21. Makin besar dan semakin besar. Aha, sekarang waktunya untuk aku mau makan ini sepertinya, guys. Aku terlalu cepet gak ya kalau misalnya makan ini? Aku jadi kaku, guys. You know what? Aku kembali dulu. Aku takut, Basian. Tapi kalau dilihat dari ukuranku udah sebanding sih. You know what? Aku YOLO. Hidupku hanya sekali, aku harus melawannya. Tapi aku harus lawan dari belakang ya. Terbang, oh ini dia. Kesempatan yang bagus, akan ku racun nih. Nggak, racun, let's go. Makan. Duh, bentar, menang gak aku? Oh my god, aku menang, guys. Oh, gila sih. Aku gede banget. Aku siap untuk melawan apapun sekarang. Megalodon, mana Megalodon? Gila sih, ini aku gede banget, woy. Ini aku udah segede kayak hiu-hiu yang udah dewasa, guys. Aku melihat hiu, guys. Apakah aku akan melawannya? Tentu saja iya. Oh, ini hiu kecil ternyata. Ternyata cuma hiu-hiu anakan, guys. Langsung bisa seteguk, wah, kalau ini. Halo, klik kanan. 1000 XP, guys. Oh, itu dia, guys. Aku melihatnya. Itu mungkin bukan Megalodon, tapi itu adalah yang sejenis ya. Kita akan kalahkan ini. Oh my god, ini aligatornya gede banget. Oh no. Gila, gede banget ini, guys. Oh, aku harus racun ini kayaknya. Racun dia. Makan. What? Guys. Apa yang terjadi barusan? Kenapa aku tiba-tiba mati? Apakah aku mati dalam selahap? Oh my god. Aku udah terlalu takabur ya barusan ya. Aku belum siap. Tapi aku memaksakan diri, guys. Inilah yang terjadi jika kita memaksakan diri. Kita melahap lebih dari yang kita bisa kunyah, guys. Jadi mungkin sekian dulu aja ya, guys. Kita udah dapat 184 koin. Di next episode mungkin aku bakal mencoba ikan, guys. Ikan-ikan keren yang membutuhkan koin-koin yang banyak untuk memainkannya. Kalau misalnya kalian enjoy video ini, jangan lupa buat like, okay? Subscribe juga kalau misalnya belum. Bentar lagi aku 3 juta subscriber, guys. Jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. And I'll see you guys in the next video. 40.000 like, aku bakal lanjut menjadi Megalodon. Bye-bye, guys. Goodbye.